Hanya satu pertemuan pramusim. Oh, satu tolakan depan. Bahaya. Alif Hassan mencari peluang. Oh, Alif. Dia tampak hilang sedikit kedudukan untuk mengambil rembatan kencang dan cuba melakukan satu placing ke sebelah kanan. Jadi satu lagi peluang terbaik dimiliki oleh striker Kuching City, Alif Hassan. Tenang dia menewaskan kawalan Dominic Tan. Stuart Wilkin. Taiki. Dia jarang mendapat bola sebelum ini. Percubaan jauh Taiki Kagayama. Satu percubaan menarik. Kita perhatikan sebentar tadi bagaimana percubaan jarak jauh disepakkan penjuru yang kedua untuk Sabah. Badrul Bahtia kali ini jauh ke depan dan bagaimana? Satu sepakan penjuru yang baik kali ini dilakukan oleh Badrul. Namun Saiful Wazizi berjaya menyelamatkan keadaan biarpun Pak Tesu cuba mencari peluang di sana. Ada sedikit asakan lewat yang dilakukan oleh Pak Tesu selepas Saiful Wazizi berjaya menangkap bola. Irfan mencari Farhan. Hantaran lintang Farhan lepas peluang untuk Sabah. Oh, satu situasi yang baik dimiliki oleh Azhar. Namun pemain muda striker pasukan Sabah ini hilang sedikit imbangan untuk menolak bola masuk. Satu clinical pass dilakukan oleh Azhar. Badrul terlepas. Terlepas dari kawalan Irfan. Satu percubaan generik dilakukan di sana. Oh, satu percubaan berbahaya dilakukan oleh Wan Faiz Sulaiman. Pemain telah mencipta 3 gol untuk pasukan Kuching City. Badrul Bahtia, oh, ditepis keluar. Satu lagi situasi asakan. Terjadi keluarkan oleh Abu Kamara. Saiful Wazizi berjaya menyelamatkan pintu gol Kuching City. Satu sepakan lencong baik dilakukan oleh Badrul Bahtia. Irfan ke tepi untuk Rizal Ghazali. Taiki di depannya. Rizal mencari ruang. Percubaan Rizal. Oh, satu percubaan deras. Tapi melewati palang gol dilakukan oleh bekas pemain kebangsaan itu. Irfan. Oh, cantik. Tidak dikawal pergerakan Farhan. Peluang untuk pasukan Sabah. Farhan sekali lagi. Diselamatkan Badrul. Dan gol. Badrul Bahtia menyudahkan bola muntah yang ditepis oleh Saiful Wazizi. Sabah menjaringkan gol pertama mereka pada minit yang ke-69. Itu merupakan gol pribadi yang kedua untuk Badrul Bahtia. Badrul Bahtia, kapten pasukan Sabah. Bekas kapten pasukan kebangsaan. Kad kuning kedua permainan. Kuching City mengasak. Mencari Abu Kamara. Itu merupakan usaha terbaik dilakukan oleh Abu Kamara. Satu hantaran cantik. Wan Faiz gerakkan ke sebelah tepi.
Bolakan ke bawah. Satu percubaan jarak jauh. Percubaan jauh dari Adam Shirin. Masih lagi tidak menepati sasaran. Percubaan dari pemain tengah pasukan Kuching City, Adam Shirin. Kuching, Ramesh Labunhuat melakukan lontaran. Tandukan ke belakang, Amri di sana. Jauh mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Dan as long as Warren Tusan Muktaman pada aksi sukarelawan pertama TM Piala Malaysia berakhir dengan pasukan Kuching City tewas tipis 0-1 di tangan Sabah.